Tebing setinggi 50 meter di Desa Kuiran, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, ambrol pada Kamis malam. Akibatnya material longsor berupa batu yang bercampur tanah dan pohon menutupi jalur kabupaten tersebut. Kondisi itu juga sempat membuat arus lalu lintas lumpuh total. Beruntung tidak ada pengendara yang melintas saat longsor itu terjadi. Saat ini proses pembersihan material longsor dilakukan secara manual. Jadi sekitar jam 6 tadi curah hujan sangat tinggi, jadinya longsor yang di atas itu sekitar 7 meter itu tidak kuat menahan curahnya hujan. Sekarang masyarakat dan pihak kepolisian dari Polsek Kare maupun dari Polres ikut membantu masyarakat untuk membersihkan puing-puing batu dan pohon.